What's up, man? Gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan bagaimana kabar kalian, teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat, teman-teman. Amin, amin, amin. Jadi hari ini gue mau nge-review Sprinta 1002T, teman-teman. Sprinta ini adalah oli samping yang paling murah dari jajaran oli samping Sprinta, teman-teman. Sprinta 1000 khususnya ya, sorry. Kayak gitu. Dan ini juga oli samping jadul, dan setahu gue oli samping Sprinta ini sudah discontinue. Ada versi baru, cuma dia bukan Sprinta 1002T dan Sprinta 2000 sampai 5000, teman-teman. Setahu gue namanya beda, kayak gitu. Dan kalau ada beberapa kata yang bisa gue sampaikan untuk menggambarkan oli ini, ya mungkin ini, teman-teman. Ini adalah oli samping sempurna atau perwujudan dari oli samping sempurna ya, Sprinta 1002T ini, teman-teman. Kenapa? Karena dia tarikannya enak, isinya banyak, asapnya tipis, wangi pula. Kayak gitu. Tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, harganya murah atau ya dijual dengan harga seperti yang gua beli kemarin, yaitu 12.500. Kayak gitu. Dan yang kedua, dia tidak discontinue. Kalau dia udah punya dua syarat itu, gua rasa oli ini perfect banget. Perfect, seperfect-perfectnya oli. Isinya 1 liter cuy, ya kan, wangi, keraknya bersih, tarikan masih enak, waduh, pokoknya oli ini perfect banget. Tapi dengan dua syarat tadi, dia tidak discontinue dan juga harganya masih murah, teman-teman. Karena walaupun nggak banyak di bengkel, tapi kalau harganya hanya 12.500, gue berani ngejar walaupun di online gitu, teman-teman, kayak gitu. Oke, langsung aja kita mulai dari spesifikasinya. Kebetulan spesifikasinya nggak ribet dan nggak banyak, teman-teman. Harganya 12.500, isinya 1 liter, materialnya mineral oil, sertifikasinya JASO FB. Dan untuk datasheet-nya sampai saat ini gue belum menemukannya, teman-teman. Bagi kalian yang udah ada atau pernah melihat, boleh share link-nya di kolom komentar, nanti akan kita bahas lagi, teman-teman ya. Oke. Dan gue pakai oli ini dengan dua setelan biasanya yang gue pakai, teman-teman, yaitu setelan standar dan juga setelan basah. Setelan basah ini khusus oli ini gue pakai 10 banding 1 alias 10 mili oli samping per 1 liter bensin. Gue pakai sedikit lebih banyak daripada biasanya karena ngelihat harganya hanya 12.500, gue sebenarnya awalnya ragu-ragu, teman-teman, kayak gitu. Jadi ya pikiran gue sih ya gue basahin aja lah daripada resiko mesin jebol kan, kayak gitu, teman-teman. Dan untuk pemakaiannya gue pakai seperti skenario biasanya, yaitu santai, yang kedua macet-macetan, dan yang ketiga agak ngebut, teman-teman, atau ya ngebut lah, ngebut-ngebut harian kayak gitu, teman-teman. Dan hasilnya untuk setelan standar ini gue hanya catat beberapa poin, teman-teman. Yang pertama, asapnya tipis dan wangi. Wanginya menurut gue lebih wangi daripada si GPAX1 ya, karena GPAX1 itu wangi pas mentah, cuma pas jadi asap dia wanginya samar-samar. Nah kalau Sprinta ini wanginya lebih kecium, cuma nggak wangi banget ya, dia hanya wangi aja gitu. Dan kedua, tenaganya enak-enak aja, padat di bawah sampai tengah, dan di RPM atas gue ngerasa respon dari olinya udah mulai banyak berkurang, dan di RPM atas juga gue rasa udah mulai banyak terbantu dari knalpot kolong gue. Jadi kesannya agak maksain gitu buat lari. Jadi kalau gue gaspol terus, itu suaranya mulai berisik banget dan jambakannya pun gak enak. Jadi gak natural gitu, teman-teman. Oke. Yang ketiga, suara agak berisik setelah digaspol. Oke, itu kalau kita pakai setelan standar. Dan kalau kita pakai setelan basah, hasilnya adalah yang pertama, asap jadi lebih tebal daripada dengan setelan standar, dan juga menjadi lebih wangi, wanginya lebih terasa, cuma nggak bisa ngalahin Evalu Pro ya, ya lebih wangi daripada yang setelan standar lah. Yang kedua, keraknya juga tetap tipis. Yang ketiga, suara lebih adem setelah digaspol. Yang keempat, tenaganya semakin padat dan juga semakin ringan. Yang kelima, ketika mesin masih dingin, tarikan sedikit lelet dan mulai enteng lagi ketika mesin semakin panas. Yang keenam, untuk respon mesin juga terasa lebih berat pas mesin dingin, tapi semuanya semakin enteng seiring dengan mesin yang bertambah panas, teman-teman. Jadi intinya, mesin semakin panas semakin enteng, dan mesin semakin dingin maka tarikan juga semakin berat, teman-teman. Yang ketujuh,
untuk jambakannya ini menjadi lebih banyak berubah daripada dengan settingan standarnya, teman-teman. Jadi semakin kuat, semakin panjang juga napasnya, terus kita jadi lebih pede buat gaspol di trek yang lebih panjang. Tapi pertambahan kekuatan jambakannya ini juga nggak secepat oli yang mahal ya men. Masih butuh beberapa waktu untuk dapat tenaga puncaknya. Begitu kira-kira men. Oke, namanya juga oli murah ya, jangan berharap banyak. Dan kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Yang pertama, kita mulai dari kelebihannya dulu teman-teman. Yang pertama dia murah. Kalau memang masih ada yang jual dengan harga 12.500 ya, karena gua ragu-ragu tuh kalau masih ada yang jual di harga segitu. Setahu gua sih sekarang sih banyak yang jual tuh di atas 50.000 setahu gua ya. Oke. Pas gua beli olinya masih murah, makanya di sini kelebihannya gua bilang murah. Yang kedua, isinya banyak. Dia isinya 1 liter, teman-teman. Untuk harga 12.500, isinya 1 liter itu banyak banget, teman-teman. Yang ketiga, asapnya wangi dan juga tipis. Yang keempat, keraknya juga tipis. Yang kelima, tenaganya enak banget, apalagi ketika pakai setelan basah dan udah dapet panas yang pas. Nah, itu tenaganya padat banget, teman-teman. Untuk harga 12.500. Yang keenam, jambakan di RPM atas juga udah lebih dari cukup untuk oli harga segini, teman-teman. Yang ketujuh, respon mesin juga enak banget. Nggak wah, tapi termasuk nurut-nurut galak. Dibilang lembut sih, nggak lembut sih. Karakternya mirip kayak Total. Cuma kalau Total itu lebih padat dan juga lebih galak, tenaganya lebih enteng. Ini nggak seperti Total, masih di bawahnya lah, beberapa level di bawahnya. Itu untuk kelebihannya, teman-teman. Dan yang kedua, kita masuk ke bagian kekurangannya, oke? Yang pertama, oli ini sudah discontinue, sehingga oli ini langka banget dan sulit didapat. Di online shop aja susah, apalagi di bengkel-bengkel. Sudah pasti lebih susah lagi, teman-teman. Yang kedua, kalaupun ada, harganya udah naik berkali-kali lipat dan gua rasa mesti dipertimbangkan lagi, teman-teman. Karena dengan harga yang mahal itu, yang sudah naik berkali-kali lipat, itu harus kita pertimbangkan dengan beberapa pilihan oli yang ada di pasaran sekarang. Karena memang untuk sekarang ini, kalau budget kita naik sedikit, maka pilihan olinya pun makin banyak dan kualitasnya pun bermacam-macam. Jadi mungkin aja kalau si Sprinta ini jadi nggak worth it lagi kalau ketemu dengan kompetitor lain di kelas harga yang berbeda, teman-teman. Kayak misalnya si Sprinta ini dijual dengan harga 40.000. Di situ ada GPAX1, ada Mesran OB, ya kan? Ada Total, terus ada Elf. Ini saingannya berat-berat banget, teman-teman. Gua nggak yakin bisa ngalahin mereka. Dan gue sih dari data yang udah ada sih, menurut gue nggak bisa ngalahin mereka berempat itu. Oke, lanjut ke bagian perbandingan, teman-teman. Nah, ini udah gue tulis 4 oli yang menurut gue. Dua oli yang menurut gua sebanding harganya ya, atau berada di kelas harga yang sama dengan Sprinta 1000 ini, teman-teman. Yang pertama Gasoli Racing dan yang kedua Revol 2T Low Smoke. Nah, Revol ini harganya 17 ribuan dan Gasoli Racing itu 12 sampai 15 ribuan di harga tertingginya. Dulu gua beli di harga 8.500. Kayak gitu, teman-teman. Yang pertama dengan Gasoli Racing 2T. Secara keseluruhan menurut gue Sprinta 1000 2T masih menang telak. Mulai dari isinya lebih banyak, terus dia jauh lebih wangi, keraknya pun jauh lebih bersih, tenaganya juga jauh lebih enak. Tapi ini dengan catatan jika Sprinta 1000-nya masih di harga 12.500-an ya men. Kalau harganya berubah nanti kompetitornya pun berubah, begitu men. Yang kedua, dengan Revol 2T Low Smoke. Dengan Revol 2T ini ya nggak perlu dibahas lagi, teman-teman. Jelas Sprinta menang banyak lah, kira-kira gitu men. Oke men, jadi kesimpulannya, jika oli Sprinta ini masih bisa didapatkan dengan harga yang masih di bawah 15 ribuan, menurut gue ya nggak perlu mikir lagi sih, ini oli wajib banget kita stok, teman-teman. Karena ini oli sempurna jika di harga 12.500-an dan jika tidak discontinue. Semua aspek yang dibutuhkan para joki-joki dua tak ada di dalamnya. Mulai dari harganya murah, isinya banyak, asapnya wangi, tenaganya pun enak, keraknya tipis, asapnya juga tipis. Pokoknya perfect banget di harga 12.500-an atau di bawah 20 ribuan, teman-teman.
kalau harganya di atas itu, gue rasa ceritanya akan berbeda lagi teman-teman ya, karena pesaingnya juga akan semakin ketat dan rumit lagi penilaiannya, kayak gitu teman-teman. Oke, bagaimana pendapat kalian? Mungkin udah ada yang pernah nyoba, tulis di kolom komentar. Dan mungkin ada yang belum lengkap dari yang gue sampaikan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan kita diskusi kayak biasanya teman-teman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman.